Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Upin Ipin mancing saat banjir besar. Waduh, kesempatan guys, nyari ikan pas banjir besar. Pada suatu hari, kampung durian runtuh sedang dilanda banjir besar teman-teman. Oke, tuh lihat tuh banjirnya sampai segenteng teman-teman. Waduh. Anak-anak kampung durian runtuh sedang merencanakan sesuatu nih guys. Asik. Lagi merencanakan sesuatu nih teman-teman. Waduh, mau ngapainnya mereka? Kawan-kawan, kalian mau melakukan apa sih? Kata Upin. Kami mau mancing lah, kan kami bawa pancingan. Hah, mancing? Kami ikut dong, kami ikut, kata Ipin. Oke guys, Ipin pengen teman-teman, pengen mancing. Kalian aja belum punya pancingan, mana bisa ikut. Dahlah kawan-kawan, ayo kita pergi. Upin Ipin gak punya pancingan, kata Esen. Waduh, Esen mah gitu ya teman-teman, pelit banget. Akak, mereka kok jahat banget, gak ngajak-ngajak kita. Aduh, gimana ya Ipin, kamu aja gak punya pancingan, benar juga ya. Aduh, gimana sih? Sudah Ipin, jom kita buat pancingan dan susul mereka yuk, 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 yuk. Oke, cari kayu untuk bahan. Oke guys, kita cari kayu untuk bahan teman-teman. Bahan apa ya teman-teman? Let's go, let's go. Kayu, kayu apa tuh banjir ya teman-teman. Jadi teman-teman kita pada pergi teman-teman. Jahat banget nih, opa kenapa udah kayak putri duyung ya kayak gini terdampar. Jadi teman-teman di sini kan banjir. Jadi teman-teman kita pergi untuk memancing. Mereka tuh pakai pancingan asli. Ya kalau kita kan nggak punya duit. Jadi kita harus cari bahan-bahannya untuk bikin pancingan teman-teman. Oke, kita carinya di mana nih? Pancingan, pancingan. Kita akan cari pancingan, pancingan. Kita dia cari di sini guys. Oh ini ada pohon. Berarti ada kayu juga ya. Kita kesini. Hap. Ipin, sepertinya pohon ini bagus. Jom kita tebang buat pancingan yuk. Setelah mereka menebang dan membuat pancingannya, wah pancingannya bagus kak. Semoga kita dapat ikan yang banyak banget ya. Oke, ambil pancingan. Kita ambil pancingannya mana. Oke ini, wow pancingannya gede banget. Kita ambil pancingan. Oke udah dapat pancingan. Ini dia pancingannya teman-teman. Asik, keren kan? Oke hari ini kita langsung pergi mancing di tempat banjir tadi. Ayo Pin, let's go. Kita cari tempatnya yang enak untuk mancing. Oke, di mana ya teman-temannya? Ikannya banyak di mana ya? Saat banjir kayak gini kita harus cari tempat strategis. Biar ikannya banyak pada ngumpul. Biasa tuh ikan ngumpulnya pada di selak-selak gitu ya teman-teman, deket rumput yang ada banjir-banjirnya. Jadi tuh biasanya ikan pada ngumpul di situ. Asik. Oke, di sekitar sini ada nih teman-teman. Let's go, let's go. Nah, di ujung sana loh. Nah, ini dia sini. Ayo, ayo. Hap, sampai. Kita sampai. Hap deh. Oke, samperin Esen. Mana ada Esen? Itu Esen di sana teman-teman. Kita akan mancing. Ini apa nih? Wah, Esen kamu udah dapat ikan hiu. Wah, gede banget Esen. Kamu keren. Wah, udah dapat ikan hiu guys. Keren, 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 keren. Waduh, Esan kita sudah punya pancingan. Kita ikut mancing di sini ya, kata Upin. Ya yeah, guys, boleh nggak ya teman-teman? Kita udah punya pancingan nih, walaupun terbuat dari kayu. Ah, nggak boleh. Aku sudah dapat hiu megalodon. Aku mau dapetin yang lain. Waduh, nggak boleh guys. Katanya takut ikannya pada diambil Upin Ipin. Jadi ini punya Esan ya. Nanti kalau ada kalian ikannya pada lari. Sudahlah cari tempat lain saja, kata Esan. Ya ampun Esan jahat sekali teman-teman ya. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Mail sudah dapat lobster raksasa. Juga tidak mau diganggu teman-teman. Oke lobsternya banyak banget si Mail dapat tuh ya teman-teman. Mancingnya di atas tuh, tuh Mail di atas. Begitu juga Fiji sudah dapat ikan paus. Ya ampun ikan paus teman-teman. Pada ikan paus, ikan lobster. Waduh keren banget ya. Akhirnya Upin Ipin harus spot, cari spot mancing sendiri teman-teman. Ya udah deh guys, kita harus cari tempat mancing sendiri teman-teman. Kita nggak boleh ngumpul sama teman-teman kita. Curang banget ya, mereka pada pelit kenapa ya? Hei, kalian tuh pada pelit no. Ini ikan hiu, si Esen gede banget ikan hiunya. Terus si Mail mancingnya di sana dapat lobster tuh, lobster kayak kepiting gitu ya teman-teman. Terus Fizi dapat ikan paus tuh. Yah, kita di mana nih ya mancingnya ya? Ah, pada pelit semua. Ya udah guys, kita ke sana aja teman-teman. Siapa tahu dapat ya. Oke, di sini aja kali ya. Oh iya, di sini bagus nih ya. Ah, tapi ini agak sulit, kita ke sana aja. Jum jum jum, kita cari sendiri. 3 hours later. Can you move along? I'm all out of time, Kong.
Oke, kita mancingnya di sini, teman-teman. Wih, kayak di sini daratan ya, dekat rumput. Nah, di sini semoga kita dapat, teman-teman. Let's go. Asik. Setelah mendapatkan spot mancing, mereka pun mancing dengan sabar, guys. Oke, mancing dengan sabar nih, teman-teman. Ayo semangat. Ayo semangat. Aduh. Tetapi sampai malam hari mereka tetap tidak dapat ikan apapun, guys. Ya ampun, tidak dapat ikan apapun. Sedih banget sih, teman-teman. Sudahlah, pinjam kita pulang. Nanti opa khawatir. Iya, teman-teman, kita pulang aja ya, teman-teman. Aduh, opa gimana nih ya? Nanti nyariin kita karena kita enggak. Tunggu akak, aku dapat sesuatu nih. Oke guys, dapat sesuatu, teman-teman. Apa ya? Ipin pun mendapatkan seekor ikan yang besar banget. Waduh, ikan besar banget, teman-teman. Apa nih? Wah. Aduh, parah nih kalian nih, bocah-bocah manusia, main pancing-pancing aku aja. Waduh, ikan apa ini? Ya ampun, ikannya marah-marah, teman-teman. Waduh, ikannya ngamuk, Ipin. Tunggu. Aku bisa kabulkan keinginan kalian. Jangan tangkap aku. Oke, teman-teman. Ikannya memohon, teman-teman. Waduh. Ah, memangnya kamu bisa apa? Mana mungkin bisa mengabulkan permintaan, kata Ipin. Sebenarnya aku pangeran laut dan bisa mengabulkan permintaan apapun. Waduh, pangeran laut, teman-teman, bisa mengabulkan permintaan apapun. Wah, misteri banget ini. Dengan sepakatannya ada, Upin Ipin meminta beberapa permintaan, teman-teman. Waduh, apa ya, guys? Aku juga penasaran nih. Upin Ipin pun minta skin Mobile Legend, Lamborghini, dan juga pacar, teman-teman. Waduh, skin Mobile Legend tuh ya, yang legend ya, teman-teman. Keren, ya ampun. Kawan-kawan yang lain melihat itu, mereka pun iri karena spot Upin Ipin itu sangat beruntung sekali, teman-teman. Ikannya bisa mengabulkan permintaan. Tamat. Dan begitulah kisah kita kali ini, guys. Aduh. Oke guys, sudah kelar. Begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya, teman-teman. Oke, bye-bye. We'll be right back.